Oke, selamat datang kembali di channel Sword Senpai. Jadi buat kalian yang masuk sini pasti kalian ingin membeli hero tapi BP kalian tidak cukup kan? Aku tahu. Di sini aku punya triknya, mungkin sebagian udah tahu, kalau belum tahu ya udah kita kasih tahu. Oke. Triknya yaitu bisa cepat ya, 3 kadang-kadang bisa sampai 2 sampai 4 menit lah dapetin BP secara cepat. Caranya gini. Kalian cuman bermain di kostum versus AI terus pilih yang brawl ya, pilih mode simple aja, tapi jangan lupa untuk memakai ini gold ini ya tuh, dan meningkatkan batas maksimum aja BP 1500 tuh. Jadi kita pakai ini, terus pakai ini juga nih, mendapatkan 100% BP setelah menang pertarungan selanjutnya tuh. Oke, 2 BP itu kita pakai kan, kalau dalam bahasa game dahulunya itu disebutkan dengan amulet. Kalau kalian tahu amulet kayak gitu ya, itu biar mempercepat gitu. Oke, kita mulai aja gamenya. Nah, kadang-kadang ini bisa di sini jadinya nanti ke Celestial Quest ini kan. Lihat-lihat ini menggunakan hero dan menang banyak 3 kali. Ini bakalan terisi dia. Dia bakalan terisi nanti ke sini. Kalau nggak salah bakalan terisi ke sini. Jadi lebih cepat kita dapetin uangnya. Ini juga bakalan naik lah. Tuh. Sip, ya kan? Udah hampir 200 tadi aku dapat kan. Jadi caranya kayak gitu. Oke. Okay? Terima kasih buat kalian sudah nonton, dan aku mau bilang cara ini memang banyak dipakai oleh orang-orang yang lagi suntuk ya. Yang lagi suntuk, nggak pengen punya hero baru, dan ya gitunya caranya lawan versus lagi. Apalagi sama teman kalian main udah kenceng kali pun. Oke, terima kasih buat sudah nonton, jangan lupa like, follow, dan di-share video ini biar rakyat-rakyat jelata yang tidak punya diamond bisa membeli hero dengan cara menggunakan battle point. Oke, bye-bye.